Sulit dipungkiri, hal gaib yang mengandung misteri selain berhasil menarik perhatian masyarakat kita. Rata-rata orang cenderung percaya pada hal-hal yang bersifat klinik dan di luar nalar ketimbang fenomena maupun kajian ilmiah yang memang sudah teruji validitasnya. Sebuah mitos atau fenomena unik di masyarakat memang asyik untuk ditelusuri. Kali ini kita akan mengulik sebuah mitos yang berkaitan dengan reptil untuk unik dan ekosistem kadal bercabang dua yang dipercaya membawa keberuntungan berkhasiat tinggi. Yang pertama, kadal dengan ekor bercabang dua dipercaya membawa hoki. Di kalangan paranormal dan tabib, kadal bercabang dua diyakini bakal membawa hoki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Itu dikarenakan hewan ini memiliki kekuatan magis buat menarik rezeki bagi si pemiliknya. Yang kedua, berkhasiat untuk menyembuhkan luka maupun penyakit. Kadal ajaib ini juga punya khasiat yang dapat mengobati berbagai penyakit maupun luka. Di Kabupaten Bondowoso, hasil ramuan yang diekstrak dari kadal bercabang dua itu dikenal dengan sebutan dalpang. Satu dari sekian khasiat dalpang ini dapat mengeluarkan duri yang menancap dalam kulit manusia. Dengan cara menggoreng ekor bercabang dua yang ada pada kadal dan mengoleskan ramuan ke sekitar kulit yang tertancap, maka duri tersebut akan keluar dengan sendirinya. Tapi tak sembarang orang bisa mengolahnya. Hanya orang-orang tertentu dengan ilmu tinggi yang dapat melakukannya. Yang ketiga, jadi metode hitam untuk menggandakan uang. Ada mitos lain dari metode ini. Sejumlah uang yang telah kamu gunakan, entah dipakai belanja atau bayar hutang, diyakini bakal kembali ke dompet atau tabunganmu secara utuh. Caranya, pada malam Jumat Kliwon, potong salah satu ekornya, lalu ambil uang dan tetesi dengan darah yang mengucur dari ekor yang masih menyatu. Kemudian pergi ke pinggir kali, sebagian uang diletakkan di seberang kali dengan ditindih batu, dan sebagian lagi letakkan tepat di hadapanmu. Setelah itu bersiaplah untuk melakukan meditasi mulai tengah malam hingga fajar. Jika berhasil secara gaib, uang di seberang kali akan ditarik oleh uang yang ada di hadapanmu tadi, atau sebaliknya. Tapi hati-hati dengan pusaran ilmu metode ini karena sangat kuat. Jika salah-salah, kamu bisa kehilangan kewarasan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal ini. Seperti itulah khasiat dan keberuntungan yang bakal menaungi pemilik kadal berekor dua. Dan semakin banyak ekornya bercabang, semakin banyak pula hoki yang akan dinikmati pemiliknya. Terima kasih.